Pokoknya malam ini dia nggak dibayar sama sekali karena dia udah nggak butuh duit. Dengar-dengar malah bayar. Dengar-dengar malah bayar aku deh. Aku curiga. Ini malam-malam kok habis syuting lapor, Pak. Sekarang udah harus latihan lagi nih bareng Dewa nih. Tapi memang enggak ada waktu lagi. Kan rencananya memang kita hari Minggu itu hari Sabtu mau main di Jakarta International Stadium bareng Dewa 19. Kehormatan nih buat saya nih bisa bermain bareng band legend ya, band top Indonesia lah gitu. Jadi katanya hari ini mau latihan, udah banyak yang ngumpul tuh, udah ada Once, ada Mas Andra, udah pada banyak lah yang pada datang. Tapi Mas Daninya belum kelihatan. Coba kita lihat dulu ya. Ini kita ke dalam yuk. Assalamualaikum. Udah selesai? Udah. Ke dalam. Tinggal masuk aja. Tinggal makan. Mau makan. Serius. Benar. Makan. Nih, Pak. Baji duduk tapi duduk. Halo, mesti dekat ini. Baji duduk, Baji. Langsung dekat. Sini, Baji. Lu kalau duduk sama dia aman. Tahu tiba-tiba auranya kesini langsung. Mas Dani gak aman. Ini gak masuk TV kan? Enggak. Ada taulan di TV. Tetap TV, tapi TV taulan nih. Konsepnya tetap TV. Selamat ulang tahun. Ya, ucapan selamat ulang tahun. Ya, gimana? Siapa ucapan selamat ulang tahun buat siapa? Tapi apa? Semoga terus di sini. Mas Lasso. Bisa aja ya. Kita kirim karangan bunga kan. Iya. Selamat ulang tahun Mas Ari Lasso. Semoga tahun ini TV sukses. Ya, apa ini? Aduh. Selamatin diri sendiri. Iya. Lupa gua. Perlu lirik berarti. Enggak apa-apa. Kita kan mau nyentik lagu Nutrek. Dia tadi bukan lagunya Dewa katanya. Ini bukan lagunya siapa? Mulai ya. Hai, gua ya. Boleh kok asam lambung. Boleh terus. Tekniknya bagus tekniknya. Pas tadi interlude ya? Pas interlude ya? Kemarin interlude-nya kan belum ada. Oh iya ya. Sekarang udah ada interlude ya? Nanti lagi coba bisa kan? Gua berhasil menghilangkan lagu Bataknya tuh kan? Alusia lagu ganti semuanya. Memang itu lagu buat orang Paris sebetulnya, buat orang Hotman sebetulnya. Mantap. Gimana?
Mantap, jadi keren. Mungkinkah jadi beda? Ini kayak lagunya Take My Breath Away itu. Di aransemen sama Tuan and Only Mr. Ahmad Dhani, lagunya jadi beda banget, keren banget ini. Kayak lagu gue, tahu lagu Take My Breath Away? Nah itu niru niru kita, niru Sting. Mantap. Dewa, ngiringin ambil spesial. Sama juga, sama. Keren. Coba play. Let's go. Makasih. Mari kita capcus. Masuk aja. Ya, aku pamit ya. Hei. Makasih banyak. Sehat-sehat ya Om. Sehat-sehat lagi ganteng aja. Nanti ada sampai ketemu ya. Pecinta Once. Oh, Dewa. Sekarang lapor Pak. Lapor Pak. Musisi luar negeri aja kemarin ngeliat Once nyanyi lagu Queen aja mereka sampai. Iya. Freddie Mercury aja kalah keren. Ya sih. Udah almarhum. Thank you Once ya. Thank you. Nanti ketemu lagi. Sehat-sehat. Sampai Sabtu ya. Dah. Thank you. Jadi selesai latihan kita hari ini, semoga lancar sampai nanti hari Sabtu di Jakarta International Stadium. Nah, ini konsernya, konser Dewa full dari jam 7 malam sampai jam setengah 11 mungkin. Karena ada 30-an lagu Dewa akan manggung di sana. Jangan lupa nonton ya. Ah, nyampe juga akhirnya. Macet banget. 3 jam perjalanan dari Pondok Indah tadi jam setengah 5 apa jam 5 sampai sini jam tuh setengah 9. Inilah tangis terakhirku. Dadadam. Aku kira kamu nonton. Bosen. Anis ya. Kok kayak bawa Volvo kan? Enggak bawa Volvo. Dibawa anakku. Hah? Bawa anakku. Aku jangan bawa dua mobil doang. Aku lihat mobilmu di bawah. Selalu. Iya. Macet banget, aku 3,5 jam. Kita berangkat dari hotel jam berapa tadi? Jam 5 tadi gua tadi. Jam 3 gua dari hotel. Mas, sampai sini jam? Masih 1 jam lebih ya. Aku 3,5 jam. Dari rumah? Dari Pondok Indah tadi jam 5. Ya.
Aku udah lama gak ngonten di Ari Lasso TV nih. Kamu baru mulai aktif lagi ya? Aku tuh aktif. Tapi kurang. Emang kurma gak? Oh, ini khusus dari Arab. Nih, Mas Ari tuh ini salah satu resep terapinya beliau. Kalau mau manggung makan kurma. Nah, dia memberikan energi instan. Kok rasanya kayak kurma ya? Udah, ini memang bukan kurma. Apa ini? Murka. Kamu nanti masuk di tempatku. Nah, ini dia. Aku kalau ada Mas Ari tenang. Beneran. Jadi pertama kamu ditaruh di sini. Kasihan enggak ada temennya, aku bilang. Harusnya kamu yang kamu kan jago gini-gini, ngesek-ngesek gini kamu jago. Ya ini tak ini aset sini kamu. Di tengah. Loh. Baru merit. Baru habis merit. Selamat. Baru masuk. Baru nikah, baru nyampe lagi dari apa? Indramayu. Cakep Mas istrinya, Mas. Kok bisa cakep? Dapat dari mana? Hah? Konten. Fans. Tono juga kan? Iya pasti kenalan lah. Awal kenalannya gimana Tono? Temen sekolah sih Pak, tapi nggak ketemu. Ya ada kali 5 tahun yang lalu. Nggak ketemu? Iya. Ketemu di mana? Di rumah, langsung. Kamu datengin? Iya. Itu kan teman sekolah. Masa kamu datengin langsung gitu? Iya bener. Kamu ajak kawin? Iya, ini dia ajak sama Bapak, tahun 15 kemarin. Bulan. Loh, bukan, kenalannya. Oh kenalannya. Udah lama. Maksudnya PDKT-nya tuh 5 bulan. Langsung kamu ajak married? Iya. Kenapa dia mau? Ya, mau perbaiki lah Mas. Gini ya, aku mau nanya, kamu itu teman sekolah Tono kan? Iya. Waktu dia sekolah, lu sekolah? Ya iya, bahkan lu sekolah. Kamu mesti ditaruh setu dari ya, Mas Ari. Terus ya. Kamu dengan Kayana, ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Kok sorry. Selalu sehat, langgang, rukun, cepat punya keturunan. Amin. Sehingga bisa melanjutkan perjuanganmu yang belum selesai ini. Berapa rencana anaknya? Ya, gimana rasanya kawin? Ya, lumayan ada yang ngurusin, lebih enak. Bukan, oh. Rasanya. Rasanya apa? Yuk. Oh, kan Mas Ari kan emang gak bisa dior, masa sih yang ngasih tau? Enak. Ya enaknya berapa persen? Enaknya berapa persen? Ya. Sisanya? Enak banget. Waduh, enak banget. Ini 72 hari beli tiket loh, semua tuh. Wih, jadi waktu November 67.000 tiket habis. Kemudian yang di retur 13.000. Waktu kapan itu? Waktu November, kan ini kan November show-nya aslinya. Oh yang diundur ya? Diundur. Terus di resell lagi. Ternyata kemarin, lebih banyak lagi. Sold out juga dalam waktu kira-kira 1.5 jam. Yang dulu juga cuma 3.5 jam. Jadi war tiket emang online. Sekarang bikin konser kan gampang. Promo cuma lewat media, sosial media. Terus masing-masing platform tiket juga udah bisa langsung kirim email ke masing-masing ini kan. Terus sekali beli tiket, nama lu udah masuk kan? Pasti dikirim email. Kalau zaman dulu kan Bali, mahal ini. Itu kan udah gak ada sekarang. Gak ada. Bener, bahkan sebetulnya ini gembar-gembornya nggak terlalu kedengeran. Anda nggak perlu. Tapi mau sold out deh. Ya nggak perlu. Mana sekarang? Lo malam ini lo ada 3 show. NCT lo main malam di Ancol. Nggak tahu kan? Iya. Nggak tahu NCT dia. Iya. Lo kemarin kata ada juga. RC Lounge 7. Kemarin dia. Iya. 12.000. Dengar tuh. Dia memang begitu sekarang. Kamu banyak an shooting. Iya sih. Shooting tiap hari hasilnya kecil. Kecil tapi banyak. Sering banyak. Sering. Kalau kita gede. Sekali. Sama lagi, alhamdulillah lah. Gila, aku mau cari, aku mau ke ruangan lu. Survei aja orang-orang di ruangan cari satu-satu. Makanya aku mau lihat ruangan. Mau kemana lagi? Kemana, kek? Oke, let's go. Mas Ari, makasih ya. Main dong ke rumahku, sini, ditunjum. Di mana, Tato? Sini, sebelah. Oke, okay. Aku ganti kali satu dulu. Oke, okay. Okay, Mas. Ya. Sampai ketemu ya. Di mana? Di hatiku. Masih tahu. Enggak dibilangin, tetap aja nih. Oh. Ayah enggak dibilangin. Ah, luar biasa. Andre Tolade. Weh, selamat makan. Aku mau lihat stage-nya karena kemarin enggak ikut check sound.
teman-teman dari Taulani TV aja yang wakilin. Ini kita mau lihat dulu stage-nya seperti apa. Supaya bisa ada bayangan gitu nanti seperti bagaimana. Lift khusus medis. Suara lu kok gemak sih? Ada Ramadan soalnya. Oh gitu. Gemar Ramadan ya. Mas Arai. Main PS yuk. Lagi. Udah dipindah belum keyboardnya? Hah? Udah dipindah belum keyboardnya?
Keyboard apa? Oh, keyboard. Udah. Enak kan? Enak banget. Ayo tanding sama gua. Ya. Dia jago pasti. Enggak. Andre komentarin dong Andre. Ya. Siapa? Ada siapa gitu? Ya, kita lihat pertandingan antara Wall dan Leaf ya. Bukan, antara antara si Omlan Getan. Iya, melawan Persenga. Persenan. Ya. Persenga. Persengan. Apa Sampai tuh? Sama Omlan Nganjo. Nganjo, Persengan. Persenan juga ada Persenan. Apa? Pelatuan sepak bola Talenan. Talenan. Empat sama guys. Disusul empat sama. Don't leave me high. Don't leave me high. Nih, sebentar lagi kita akan maju, kita akan turun untuk siap-siap ke backstage karena sekarang sudah once, habis once baru Mas Ari, habis Marit, Mas Ari baru saya. Jadi kita nanti barengan aja turunnya. Ya, merupakan suatu kebanggaan ya buat saya bisa ikut menghibur acara Pesta Rakyat malam hari ini bersama dengan band, salah satu band hebat Indonesia ya. Terima kasih juga buat Mas Dani yang udah memberikan kesempatan kepada saya bisa ikutan di acara besar ini. Semoga berhasil, doakan ya. Semoga lancar, amin. Terima kasih ya Bang Dio udah nemenin papa. Keren nih. Love you. Ntar Bang Dio lanjutin juga. Suatu saat Bang Dio kayak gini juga. Stage gede. Mampu. Amin. Ini pasangan ini. Ya, jadinya gini nanti. Ya gini. Ini yang benar gini. Nah, yang benar gini ya, udah. Oke. Okay. Tadi kan gini, tadi kan gini kan salah. Oh, aku salah. Tahu. Salah. Ini model baru, ini menyilang. Oh, nyilang. Okay. Crossover. Gaya-gaya zaman dulu ya. Iya, iya. Nah, gini. Oke. Okay. Nah, ya. Ini ya. Ya, keren gitu. Ya, keren ini ya. Sangat sangat. Oke, makasih Mas ya. Thank you, Mas. Keren banget kan gua. Ini ternyata gayanya. Makasih Mas Ari udah memberitahu saya cara memakai baju ini. Sukses. Keren banget. Aduh. Berapa lagu lagi nih? 30 nih. Dan pengen deh. Langkahnya ke depan.
Nanti mau pakai stand-mic atau pegang aja? Pakai bola taruh aja. Cari-cari bisa. Dia mau jadi Freddie Mercury. Freddie Tamaela. Freddie Tamaela. Belum kesempatan terus main. Jadi ya. Gimana, Jan? Enak gak? Enak. Orang-orangnya asik ya? Jangan ke depan banget ya. Oh iya? Ada delay gitu. Oh. Delaynya baru. Paling kalau ke depan dapat dari FOA-nya kan. Atau ke depan pas lagi terload kali ya? Ya boleh lah. Namanya apa? Iya. Ke depan boleh cuma berapa meter gitu. Kalau berapa meter masih bisa lah ya. Ujung enak. Udah hilang langsung ujung? Enggak, kalau ujung sana tuh ada. Tapi rada memakan penonton sih ininya. Tapi aja. Apapun yang terjadi aja. Apapun yang terjadi. Masih tetap deg-degan, Bro. Masih. Kenapa masih tetap deg-degan? Aja mau nyanyi. Sekalian kampanye. Yeah. Nyalonin lurah. Nyalonin lurah tapi ngumpulin 70.000 orang keren. Doain ya, sukses ya, brother. Ya, doain ya. Setan lagi enggak ada. Pajaknya aman enggak? Pokoknya malam ini dia enggak dibayar sama sekali karena dia udah enggak butuh duit. Dengar-dengar malah bayar. Dengar-dengar malah bayar aku deh. Aku curiga. Dewa 19 kali ini karena ini lebih sayang, kita tidak ingin menampilkan karya kami saja. Tadi sudah kami tampilkan sebuah karya yang belum legendaris dari Bumi Elvi Sukaisi. Kali ini kami akan menyanyikan bersama penyanyi aslinya sebuah lagu yang tahun 97 sangat terkenal sekali. Dan waktu itu saya bingung, lagu jelek ini kok bisa top ya. Tapi setelah saya dewasa, saya mencoba meramu lagu ini supaya jadi lebih bagus. Kita panggil Anggrek Tongani. Sambutannya lebih meriah kamu daripada Dewa. Alhamdulillah. Kami nyanyi satu lagu pakai ear monitor segala. Ini bukan ear monitor. Apa? AirPods ini. Buat denger MP3. Yang undang kamu siapa sih, Dek? Mas Dan. Thank you. Mas Yuka. Mas Ega. Mas Andra. Mas Ari. Terima kasih semuanya. Aku udah gede. Mas Ari, sini dong, gimana nih? Oh iya. Ayo, ini bareng-bareng ya. Oke. Aku apa? Cuma. Aku apa? 1, 2, 3, front. Ini beneran? Nggak prank, Mas Dani, nggak prank. Aku nggak mulai nyala ya. Udah deh, lagu ini. The stage is yours. Temenin. Gak usah, sama aja. Semua bernyanyi ya. Untuk tetes air mata basahi pipimu di saat kita kan berpisah. Aku akan datang. Mungkin kita kan selalu bersama. Walau terbentang jarak antara kita. Yang di atas gue nyanyi. Yang di atas gue juga. Tidak ada.
lagi untuk Andre Tolani. Idola saya ini. Saya sengaja mengundang Andre Tolani di sini supaya beliau bercerita kepada teman-temannya bagaimana hebatnya Dewa 19. Sebelum Mas Dhani ngundang, saya udah cerita ke lurah-lurah setempat, okay. RT-RT semua. Apa yang kamu ceritakan? Saya bilang, dukung Mas Dhani. Oh bilang. Siap. Aku deg-degan sumpah lo, keren banget ini. Makasih ya. Hah? Iya, tadi suaranya kena AC di belakang. Oh iya. Tepuk tangan untuk AC Sawadan. Iya, teman-teman semua. Dewa 19. Terima kasih. Berikut ini akrab dengan semua di wilayah. Sudah, apa tuh dong? Aduh, lagunya apa namanya? Mungkin kah featuring apa? Featuring dong dong dong. Akhirnya selesai sudah konser malam hari ini. Saya nggak bisa berkata-kata, tapi yang pasti saya begitu bangga bisa menjadi bagian dari acara konser Dewa 19 di ulang tahunnya. Dan lagu Stinky pun yang mungkinkah bisa mendapatkan kepercayaan untuk dibawakan oleh Mas Dhani. Dan sama beliau juga di aransemen begitu keren banget gitu ya. Ya pokoknya banggalah gitu, dan ini menjadi catatan hidup saya, sejarah dalam hidup saya bisa tampil bersama dengan band keren Indonesia gitu ya. Tadi Mas Dhani sempat bilang bahwa dia sempat heran kenapa lagu Stinky yang dianggap jelek gitu buat dia kok bisa meledak gitu. Ternyata setelah dipikir-pikir bukan persoalan itu, tapi memang ternyata di lagu itu mempunyai nyawa yang bisa membuat orang terpikat dengan lagu itu. Memang, kalau dibanding lagu-lagu Dewa, lagu Stinky, ya jauh lah ya. Tapi penjualan lagu Stinky, yang mungkin itu mengalahkan Dewa. Gitu. Jadi walaupun Dewa keren, lagunya tetap penjualannya kalah sama Stinky gitu. Tapi thanks, terima kasih buat Mas Dhani, Dewa 19, Mas Andra, Mas Yuke, Mas Ari Lasso, kemudian Mas Agung. Pokoknya semua yang terlibat di Dewa 19, terima kasih banget. Kita support terus musik Indonesia, dan yang pasti semoga Dewa 19 tetap menjadi band yang hebat, band yang luar biasa, band kebanggaan bangsa Indonesia. Gimana Pak? Keren, keren. Bagus dong. Keren ya? Keren. Gimana menurut kamu? Aku penampilan dulu. Gila, dalam ribuan orang, iya. Apa nyanyi di depan mereka keren banget. Iya, karena kalau di belakang mereka nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Maka harus di depan mereka. Kalau di belakang berarti nyanyi kamu dong. Iya, pas papa begini-begini kan, wah itu semua. Di bawah tangan semua begini. Iya, gue lihat mukanya mana Bapak, enggak ada tangan semua. Wah, tapi keren banget. Keren. Terima kasih ya Bang Dio udah nemenin Papa. Gimana menurut kamu, Papa cocok enggak jadi vokalis? Cocok. Cocok ya. Cocok. Tapi jadi di vlog juga cocok. Cocok ya. Cocok. Tapi emang enakan jadi vlog, Bang. Duitnya lebih gede.